Oke. Apakah mesin las mik tanpa gas hasilnya kropos? Hasilnya tidak bagus. Mari kita buktikan ya. Apakah di mesin las mik yang tanpa gas ini menghasilkan pengelasan yang kropos ya, atau yang pengelasan yang kurang bagus? Untuk membuktikan, saya menggunakan dua mesin las. Yang pertama mesin las yang 450 watt yang menggunakan elektroda. Ini saya akan buktikan untuk hasil pengelasannya ya. Apakah memiliki pengelasan yang bagus di kedua mesin las ini? Ini menggunakan kawat las yang tanpa gas ya. Jadi tidak menggunakan CO2. Kita coba, pertama kita coba mengelas menggunakan yang mesin las mik ya. Mesin las mik tanpa gas. Untuk settingan ampernya, pertama saya gunakan 70 ampere ya. 70 ampere. Oke, ini pengelasan tanpa gas ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti itu ya. Kita coba yang mesin las 450 watt yang kecil, yang elektroda. Apakah hasilnya sama dengan mesin las mik yang tanpa gas? Kita pindahkan dulu ini. Sama-sama menggunakan ampere 70 ya, dengan kawat las elektroda yang 2,6 yang 2,6. Oke, kita lihat hasilnya. Ini yang pengelasan menggunakan elektroda ya. Yang menggunakan mesin las 450 watt. Ini hasil pengelasan yang menggunakan mesin las mik tanpa gas. Jadi tanpa menggunakan CO2. Las mik yang 450 watt. Yang ini hasilnya. Yang ini menggunakan mesin las
listrik yang 450 watt ya, atau mesin las yang 450 watt dengan tipe yang solid 125 ya. Ini hasilnya. Jadi bisa disimpulkan ya, atau kita mau uji kembali pengelasannya atau tidak. Yang jelas hasilnya tidak kropos ya, jadi hasilnya itu sama dengan pengelasan menggunakan elektroda ya. Jadi jangan pilih mesin las yang harganya murah ya, tetapi kualitasnya kurang bagus. Untuk pengelasan gaslessnya, jika mesin lasnya murah, maka hasilnya tidak bagus ya. Ini hasilnya bagus, mesin las mic yang tanpa gas dan mesin las yang 450 watt. Oke, berarti bisa disimpulkan mesin las yang 450 watt dan mesin las mic yang tanpa gas, hasil pengelasannya sangat bagus, tidak kropos dan tidak tidak kropos ya. Artinya memang mesin las ini bisa digunakan tanpa gas dan dengan gas CO2 ya. Jadi las mic yang terbaru dengan harga yang cukup terjangkau, murah ya, sekitar 2,8 juta ya, sudah pre-wire yang gasless dan memiliki keunggulan yang sangat bagus ya.